ini apa namanya merusak ya apa penyakit demokrasi ya. Penyakit demokrasi itu Penyakit adalah demokrasi ya. iya, penyakit demokrasi itu adalah ruang yang tidak fair, tidak setara, dan kekuasaan yang cenderung abuse of power digunakan untuk kepentingan jegal-menjegal. Yang kedua adalah seolah-olah dirasionalisasikan, dicocok-cocokkan alasannya, dan dicari alasan-alasan yang anak SD pun malu sebenarnya mendengar alasan mereka itu, Bang. Sebenarnya kan nggak perlu orang kuliah, nggak perlu sarjana dokter menjelaskan itu, bahwa ini ada tidak fair aja. Karena harusnya ruang-ruang terbuka, makanya dalam hasil survei Voxpol kemarin itu, Bang, itu penurunan kualitas demokrasi kita itu mengkhawatirkan. Nah, salah satu KPI-nya, indikatornya adalah karena ruang kebebasan untuk berpendapat, berserikat, berkumpul, atau untuk berkampanye sekalipun, itu ada upaya-upaya yang dilakukan, desainnya, ada arsiteknya, itu bukan alamiah. Itu perintah siapa, gitu. Itu kenapa dibuat alasan-alasan seolah-olah itu alasan yang paling benar dan dirasionalkan semua alasan itu. Dan hal-hal yang begini ini kita udah paham aja lah, nggak usah rabat menyampaikan ini. Kita udah ngerti kok ini, nggak usah membuat-buatkan alasan yang dicocok-cocokkan gitu loh, dirasionalkan. Nggak perlu gitu, bilang aja bahwa Anda itu bagian dari perusak demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!